Pak Kadis, juga dari rekan-rekan. Dalam hal ini, kehadiran kita pada hari ini adalah mencari solusi gimana kita telah mengundang beberapa perusahaan yang ada di Aceh Barat ini untuk mencari solusi bagaimana air PDAM yang kita kerjakan ini harus segera terkontribusi baik dalam jangka pendek terhadap Kabupaten Johan Palawan. Jadi saya lihat tadi untuk kita mengabsensi perusahaan-perusahaan tidak ada yang berani mengungkapkan berapa mereka yang harus kontribusi hari ini. Sementara kita telah ketahui tadi dari Bapak Kepala Dinas PU kebutuhan yang kita perlukan adalah sekitar 2 miliar. Jadi rekan-rekan yang telah hadir pada hari ini, kita mohon memberi berapa kontribusi secara nyata, deal, semampu yang telah hadir pada hari ini. Saya rasa tidak perlu takut, karena hari ini kita rapat terbuka. Kita memanggil perusahaan kemari untuk memberikan solusi. Jadi dalam hal ini apabila telah kita ketahui berapa nanti sumbangan ataupun masukan kontribusi dari perusahaan ini, kita dapat bicarakan kembali. Oh, ini yang telah dapat kita terima dari baik dari Bank Aceh juga dari perusahaan-perusahaan lain. Ini saya rasa ini waktu kita tanya, saya belum bisa memberi berapa yang kami untuk kontribusi terhadap PDAM tersebut. Terima kasih.